Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Di pagi ini saya akan coba olahraga tarik karet ya. Olahraga tarik karet atau olahraga ketapel ya. Di sini saya akan coba shoot target. Tutup bekas cat ya. Tutup bekas cat. Jarak saya coba 5 meter dulu, oke? Jaraknya saya coba 5 meter dulu. Agar apa? Agar kita konsisten, fokus, jangan tiba-tiba kita langsung ke jarak yang lebih jauh karena ingin terlihat keren ya. Di sini saya sebagai pemula bukan untuk mengajarkan, tapi hanya sharing ya, sharing bermain dan berolahraga ketapel. Intinya kita bermain ketapel untuk bahagia ya, untuk bernostalgia dan bahagia, dan salah satu olahraga juga ya. Bisa fokuskan fokus target dan konsisten. Kita mulai ya. Tiga target terkena. Nanti kita coba apa? 1 meter mundur ke belakang ya. Oke. Lanjut kita mundur menjadi 6 meter ya. Dari 5 meter naik 1 meter. Setiap kali kita kena 3 kali, kita tambah lagi ya 1 meter. Kalau misalkan gagal, balik lagi ke 5 meter ya. Di sini saya hanya pemula, bukan untuk mengajari ya. Hanya berbagi, hanya sharing. Intinya tetap bahagia ya. Satu. Dua. Tiga. Nah. Seterusnya kita naik lagi 1 meter, kita naik lagi 1 meter. Pada intinya, kita bermain ketapel itu jangan terbawa emosi, jangan terburu-buru. Santai, nikmati prosesnya. Nanti juga ketemu ya, arah titik target, arah titik anchor point-nya. Oke? Cukup sekian ya latihan pagi ini. Mungkin sedikit bermanfaat, sedikit bernostalgia. Salam ketapel mania. Target jarak 10 meter. Terima kasih.